Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini. Okay, dekat luar pagar sahaja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini. Okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Okay, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini 1 hari bulan Oktober 2024. Nama siapa, Bang? Khalid bin Jamin. Khalid bin Jamin dari mana? Jamin. Jamin dari mana? Dari Johor Bahru. Kat mana Johor Bahru? Saman Ehsan Jaya. Taman. Ini siapa? Neli Herawati. Dari mana? Paspor Indonesia. Indonesia Paspor. Kat mana, Kak? Bangkinang. Riau Bangkinang. Mana yang nombor dua? Pekanbaru. Pekanbaru. Isi saya tinggal di sini. Okey. Ini nama siapa, Kak? Yusrida. Yusrida. Dari? Dari Bangkinang sama Bangkinang, Indonesia. Sama Indonesia. Riau lah. Riau lah. Pekanbaru. Pekanbaru. Ini siapa nama? Nur Azizi. Dari mana? Dari JB. JB. Anak beliau ni lah. Ini akak ni? Yuni. Dari? Pekanbaru. Pekanbaru. Ini pertarian apa? Adik-beradik? Tidak. Ini saudara? Kawan? Kawan. Ini? Saya Ismatul Faizah. Dari anak Bukit Gambir, Gambir ya. Saya Bukit Gambir Melaka sini. Johor lah. Johor. Bukit Gambir Johor. Okay. Yang nombor dua yang ni sakit dia. Dia pergi ambil apa pasport dia? IC dia. IC dia. Okey, apa hajat ke mari ni? Kak apa tadi nama? Kak Yusri. Kak Ida. Ha? Ida panggilan. Panggil Ida. Okay. Kak Ida. Apa masalah? Apa masalah? Sering sakit. Sakit yang, macam mana? Kadang macam-macam, ada yang mata sakit. Pokoknya ada bulan puasa pernah sakit sini. Sakit, dekat sini sakit, sini. Atau ini kena cekik gitu. Kena cekik. Atau ambil YouTube pakai rukiah, itu ada hilang. Itu bangkit lagi. Nah, sekarang ni sakit kaki. Sakit kakinya ya ada dia berobat. Tak sehat juga. Minum obat tak mau juga. Sakit dia macam mana? Bisa. Kadang berjalan kaku. Dia apa? Dia belum mengayak ke tu? Ada juga terasa. Faham bahasa Melayu saya tak? Tak faham. Kami buat tak bisa. Bisa sikit-sikit. Nanti. Berapa lama dah? Kalau sakit yang baru ni sebulan lebih lah kaki-kaki ni. Tapi kalau sakit macam-macam, ada yang sakit mata keluar, bawa ke dokter. Kata dokter tak ada apa-apa. Itu ada pula yang sakit kepala sebelah rasa ditokok. Ada juga bawa juga ke dokter, terperiksa otak dah besar, apa CT scan tak ada apa. Kalau tak ada apa tu sakit apa? Tak tahu sakit apa.
Mana-mana Ji? Sakit apa? Kalau tak ada scan doktor, tak ada apa. Tak ada apa kesan, sakit apa? Saya pendapat saya adalah macam-macam jin ke apa ke. Tak apalah. Jadi yang sakit tu lama lah. Ada yang kalau tiba berulangnya berulang belum puasa kena sudah belum puasa tahun ni lah. Baru tahun ni juga lah, bukan lama lah. Baru lagi lah. Sakit kepala yang lamanya itu aja penyakit sampai bertahun berobat. Banyak tempat dah berobat. Berobat doktor. Oh doktor. Tradisional lagi tak pernah lah ke sana. Tak. Dengan sana dulu-dulu ya sakit ya bawa. Ada juga yang pusing ketika, ada juga yang pusing nak nampak orang rasa mati bagai. Itu ada juga yang obat atau pegangnya aja ini ya. Mana lihat itu katanya, sehat pula. Macam-macam enggak bisa apa, enggak bisa. Enggak satu penyakit tuh macam-macam dia. Tapi enggak, dokter katanya salam sehat ibu katanya. Nah, itu payahnya saya jadinya. Tak apa yang ada di badan. Okey, pernah tak mimpi yang tak elok? Sering. Okey, cuba kongsikan apa mimpi-mimpi yang pernah dilalui. Ada juga orang yang ngejar kita membunuh bagai. Ada mimpi ular bagai macam. Tak berat. Terhitung lagi ada mimpi makan, macam-macam aja. Macam-macam ada pula mimpi buang air, macam-macam aja. Mimpi yang ada dekat di rumah tu nak dapat sama orang boneka yang dikubur bagai. Pocong gitu? Saya tak nak tengok, jadi yang nyapu-nyapu tu ngali-ngali dapat dia. Terus dibuang ke tong sampah, tempat orang buang tong sampah, mobil sampah tu. Nak bilang lah lama lah, 6 bulan, 7 bulan baru bilang kita. Nah, kalau kita, kalau dibilang kan kita simpan dulu, kita bakar kan. Ini nak dibuangnya sendiri. Anda juga dapat. Okey. Kamu, penyakit kamu bila baik akan sakit lagi. Nah, dia itulah. Baik akan sakit lagi. Itu permainan sihir ataupun dipanggil sana santet. Santet. Contoh, kita tahu tempat ni dari mana? Tempat rautan ni siapa tahu? Dia lah bagi tahu. Dia tengok YouTube, tak tahu. Tengok YouTube saya. Dia tengok YouTube. Tengok YouTube. Sekali keluar YouTube tu saya tengok itu best yang lain-lain lagi. Ada yang bawa ambulan ke sini tu kan? Yeah. Nah, saya tengok tu. Dia yang bagi tahu, kita orang yang orang Malaysia pun tak tahu. Orang Malaysia tak tahu. Orang Malaysia tak tahu, dia yang bagi tahu. Ada itu setelah apa lebaran puasa, saya ke sini minta tolong sama supir taksi. Dibawanya saya bilang Masjid Tanah Merah. Bawanya ke Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan. Nak yang di Malaka. Ini Masjid Tanah. Itu sudah ditengok merah. Sopir tuh ini bu Masjid Tanah jauh katanya. Nanti ajalah ya bu katanya. Iyalah nanti saya. Oke, okay, ibu daripada Riau naik feri lah. Iya, naik feri dari Batam. Batam. Kalau ni saya cuma cerita kat ni, kakak ni kau dari Johor. Belajarlah dari Batam feri apa Johor naik bas ke Johor Melaka. Apa Johor tu Rakin? Tolong. Kan? Daripada Rakin tu ada bus terminal kan? Cakap mau pergi ke Masjid Tanah, ada bus ke seluruh sini. Tapi bus tu akan turun ke Melaka Central. Dari Melaka Central baru kena naik. Baru naik bus. Bus sini. Lagi. Tapi kena tanyalah, banyak tanyalah. Yeah. Mau ke Masjid Tanah, ada bus yang ke Masjid Tanah. Tanyalah, banyak tanyalah. Iya. Mau ke Masjid Tanah, ada bas yang ke Masjid Tanah. Kalau dari apa, Melaka? Melaka Central. Ya, Melaka Central. Okey, dia macam gini. Okay. Ini saya nak beritahu pada masyarakat umum ni lah yang ada ni. Kamu dari Riau. Iya. Contoh, lepas ni dah baik dengan izin Allah, kamu balik, sakit lagi. Tak payah datang.
Oh, tak payah datang. Telefon, kita buat jarak jauh. Oh, ya. Pertama, jarak jauh orang tak percaya, Kak. Emoh Allah ni, kan? Mm-mm. Saya tanya, Kak, orang main sihir jarak jauh ke jarak dekat? Jauh. Jauh juga. Jadi, jarak jauh orang percaya, kan? Mm-mm. Jarak dekat, emoh Allah, orang tak percaya. Betul, bang? Macam Kak ini tadi jumpa patung. Bila masa bomo tu, dukun tu taruh patung kat rumah Kak, dia pakai jin, hantar. Nah, ini saya kasih tahu, bukan tak nak kasih kamu lah, pasal tahu. Pertama, kan jauh perjalanan, kan? Jadi, buat jarak jauh. Ongkos ongkirnya tadi masukkan dalam bank, kita buat jarak jauh. Jarak jauh RM50 saja. Saya ada orang Jakarta pun bawa ke sini, dia duduk dekat Makuta, Melaka. Dia dah tinggal sini lama, suami isteri. Dia ada kedai makan dekat Makuta Perik sana. Dia sakit lutut. Ini sakit juga sekarang? Dia jalan, bingung-bingung. Sama. Dia, kan? Dia dah pergi pakar hospital Melaka. Datang sini dengan izin Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang dah tak datang lagi, dah baik. Saya kenal dia pun daripada saudara dia, daripada masa itu saya pergi dekat ni lah. Apa nama tempat tu? Padang. Oh, di Padang. Ha, ada saudara dekat situ, saya menginap. Saudara dia tu ada chalet, kan? Jadi saya menginap kat situ. Tapi kita, saya duduk sana lama lah, seminggu lebih. Jadi jadi kawan, kan? Jadi saya cerita lah gini. Dia kat, nanti nak bawa saudara dia datang sini. Itu dia bawa, alhamdulillah. Seperti mana saya cakap tadi, sihir adalah permainan orang. Bila dia tak puas hati, dia akan buat. Berapa lama dah tengok YouTube saya? Dah lebih setahun. Setahun lebih. Okey. Tahu ya, belakang ni ada kamera masuk YouTube, TikTok ya? Ikhlas ya? Ikhlas. Okey, ni anak ni pula. Anak ni. Anak abang ni pula. Okay. Nama siapa, Dek? Saya Alia. Alia. Okey, apa masalah? Kakak saya sudah juri cakap. Saya tak tahu apa saya punya masalah. Orang sekeliling lah yang nampak. Yang nampak yang tahulah. Okey, apa masalah Dek? Dia ni satu dia macam emosi dia terganggu, macam kadang ada masa dia okey, dia macam boleh berubah-ubah dia punya tu. Karakter dia boleh berubah-ubah. Lepas tu dia kadang sampai kata nak matilah apalah macam itulah. Macam tu. Dia ada kemurungan tak? Ada. Dia macam ada anxiety. Lepas tu dia dengan mak dia, itulah kadang panas, kadang dia marah-marah mak dia sampai menangis mak dia macam tu. Tapi nanti lepas setengah jam ke atik dia elok balik. Macam tu. Dia punya, lepas tu kadang emosi dia kadang berubah-ubah, kadang dengan kita pun dia marah-marah je, nak marah-marah, nak apa, macam tu. Lepas tu, kalau... Banyaklah dia buat kita macam dia suka mengugut-ugut kita juga. Macam tu kadang ugut-ugut. Macam tu. Emosi dia tak stabil. Bila dia tak suka sesuatu tu nanti dia nak marah-marah. Lepas tu nanti mak dia lah kadang jadi sasaran. Macam mak dia, dia marah mak dia lah apalah semua macam tu, kan. Kadang ugut nak bunuh diri lah apa macam tu. Emosi dia tak menentu. Dia ambil pisau tak kelah-kelah? Dah? Tapi tak kelah. Dia macam mengugut je lah. Mengugut je. Nama siapa tadi? Alia. Awak tengok saya rasa apa? Rasa takut. Kakak tengok saya rasa apa? Senang. Tenang. Duduk sini, jangan balik Riau. Okey. Okey, sini ada dua cara rawatan. Pertama, Pak Cakap cakap tadi, Kak pernah di Rukiah. Di sini kalau Kak tengok YouTube saya tak baca Rukiah, kan? Kita pakai guna ilmu kebatinan. Okey, ilmu kebatinan ini adalah ilmu dia panggil laduni ataupun ilmu hikmah. Okey, kalau kamu tengok di dinding tu ada foto, itu adalah Wali Songo. Iya, Wali Songo orang Indonesia. Iya. Kami kalau sekolah tu dipelajari itu tuh. Iya. Kita nak kasih murid dikasih paham. Iya. Kasih paham. Bapak saya asal orang Indonesia. Semua orang dia 8 tahun dah datang ke Malaysia. Okay? Ilmu ni semua daripada ilmu Wali Songo.
Tapi nak cerita pasal ilmu Wali Songo ni, mak cakap pada rakyat Malaysia sendiri tak percaya. Contoh, abang orang Malaysia kan? Keturunannya. Keturunan orang mana, bang? Sama Riau juga. Riau, kan? Dah bujang dah datang. Jadi Riau tu kira Indonesia, betul? Ya. Jadi ramai orang-orang Indonesia datang ke sini berhijrah. Mm-hmm. Bermasotin daripada kecil, betul? Sampai ke hari ini. Dari bujang. Betul. Okay, contoh, saya bagi contoh lah. Ada ramai anak-anak kita lah, contohnya abang kakak ni lah. Anak-anak beranak sini kan? Contoh, saya bagi contoh kakak jangan sensitif. Tak. Contoh, ada pembantu rumah. Lepas tu marah-marah. Kau orang Indonesia gini. Contoh. Dia pandang ini. Asal usul kamu siapa? Dari mana? Betul. Yang kamu nak marah-marah orang Indonesia. Asal usul kamu dari mana? Betul. Jadi kita kena hormati sesama kita. Ya. Sebab sama aja kita dengan dia. Ya, kita manusia ini kan daripada Allah, Nabi Allah Adam dan Hawa. Betul. Jadi banyak terjadi kita pandang rendah pada masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang bekerja kat sini. Kerja kontrak lah, kerja apa sekalipun lah. Mak cakap, saya pun keturunan bapak saya darah daging Indonesia. Jadi kita kena faham kat situ. Ramai di Malaysia ni semua daripada Indonesia. Dipanggil Nusantara. Okey. Cara rawatan kita kat sini ada dua cara lah. Satu, matikan saka. Matikan saka ni adalah keturunan. Yang ni contoh ayah awak eh. Pernah tak tanya ayah awak macam mana dia datang sini? Naik apa? Zaman dia bujang. Pernah tanya? Naik. Flight lah. Flight. Bapak dia, datuk dia dulu, kamu moyang semua lah kan? Daripada sana. Datang sini naik apa? Tak, ayah saya dia merantau dia. Ya, dia sendiri masa merantau. Tapi mak ayah dekat sana, kat Indon. Okay. Kita cerita umum eh, kebanyakan orang Indonesia datang sini dulu-dulu kan tak ada speedboat, tak ada ferry. Mereka naik sampan. Betul. Maaf kat walaupun Riau ke sini berani naik sampan seorang-seorang. Ramai-ramai naik 4 orang, 5 orang. Dengan ombak macam gini, betul. Jadi macam mana orang dulu berani? Lagipun mak saya 7 adik-beradik. 6 orang merantau ke sini. Dari belum merdeka lagi apa Malaysia. Mak saya dia yang tinggal di Indonesia. Di Riau. Tapi ayah saya pernah merantau dulu ke Singapura. Singapura tu masuk Malaysia dulu kan. Ya, yeah, betul. Nah, jadi balik bila dah kahwin dia dekat sana, dia tak datang ke sini lagi. Yang mak saya ni 6 orang datang ke sini, adik-beradik. Yang seorang tinggal di Indonesia. Makan. Masih ada lagi? Tak ada lagi. Sepupu-sepupu je lagi. Di Singapura ada, di... Merantau lah semua. Saudara yang mak adik-beradik dah tak ada. Cuma tinggal sepupu-sepupu kat sini. Tapi kami saling berhubungan. Alhamdulillah. Seturahim tu kan. Tak putus lah. Alhamdulillah. Okey. Sini ada dua cara kaedah. Satu, matikan saka. Kalau nak matikan saka, ni cerita saka eh. Keturunan kita semua ada saka. Saka ni adalah keturunan. Sebelum datang ke Islam, mereka adalah kafir. Bila mereka kafir, mereka sembah berhala. Mereka mohon pada berhala ni, diorang ambil ilmu-ilmu yang kurafat syirik ni, suruh jaga anak cucu sampai bila-bila. Ataupun yang ada cakap, kalau jaga anak cucu aku, 7 keturunan. Jadi lahirnya moyang perempuan kita ni, dah ada saka semua dalam diri kita ni. Semua dah ada. Kalau tak nak matikan saka pun boleh terpulang. Nak matikan saka mahalnya RM250 seorang. Nak rawat biasa sihir-sihir ni RM50 sahaja seorang. Kalau nak rawat dua-dua, saka dengan sihir RM300 seorang. Tak nak rawat dua-dua, nak cerita saja pun boleh. Saya tak paksa. Terpulang. Seperti mana Kak Aisyah apa? Aida. Dah tengok YouTube saya macam-macam pesakit. Macam-macam orang, macam-macam ragam orang pesakit kan. Alhamdulillah. Terpulang lah. Saka tu jenazah. Ya? Jenazah. Okey, saka ni bukan saja jin asap. Dia macam-macam jin. Dia ada gondoruo. Ya. Dia ada puntianak. Dia ada pocong. Ha. Dia ada jerangkong. Ha. Macam-macam lah. Tengok apa yang dia mohon dulu nak jaga dia. Contoh, dia macam abang ni. Dulu ada kebun. Orang dulu dia pagar kebun pakai apa? Pakai kadam. Kawat.
Bukan kawat ni pakai jin, kadang. Kadang. Contoh ada harimau macan jaga. Macam-macam tak? Macam-macam. Atau dia panggil tadi saka lah. Saka, ya. Yang ada kat rumah ada pagar. Kalau mamak saya, adik-beradik mak saya, dia pegang keris. Ada keris. Selepas itu dia meninggal, keris tu dia keturunan dia tak bela sangat. Jadi rumah tu asyik bergaduh apa. Tak aman lah. Sekarang keris tu ada lagi, tak siapa yang apa. Okay. Contoh, keris tu ada apa? Ada kadam. Okay, contoh ya. Orang dulu-dulu yang saya tengok lah, keris tu diasap. Di bela, dijaga, dimandikan. Limau kan, setiap malam Jumaat. Okay. Itu bagi kita nampak dia mandikan. Tapi dia ada mentera dia. Lepas tu dia simpan. Dekat kain kuning, kain merah, kain putih ke apa-apalah. Dia simpan. Di minggu depan, hari malam Jumaat, dia buat lagi. Jadi bila dia meninggal, tak ada waris. Ya, jadi dia marah. Oh, ya. Gitu. Oh. Tak ada orang kasih dia makan. Dia tak ada rawat. Ya. Jadi bila sekarang anak-anak cucu dia jadi berantakan semua. Berantakan. Jadi emosi-emosi kami semua terganggu. Dia daripada keturunan ada ni kan. Tu yang anak-anak macam yang ni pun kakak dia pun ada something juga ni macam tak apa ni kan. Emosi lah tadi sampai ke anak dia pun. Okey. Saya cuma kongsi ya. Bawa keris tu ke sini. Tapi bawa ke sini, keris tu tidak boleh diambil balik. Kita pasungkan. Dia menyongang. Ganggu-ganggu. Ya, jadi adik-adik jangan minta. Dia minta, porak-peranda balik. Masalahnya sekarang ni, kan itu dekat siapa katanya? Dekat AP. Ada yang kata dekat Ahmad. Ialah macam kita punya saudara tu. Cuma sekarang macam mana kita nak minta? Hubungi diorang, cakap boleh tak minta keris tu balik? Kalau dia yang nak jaga, dia yang nak meneruskan. Kalau dia nak jaga, dia nak perak-peranda, lantak dia lah. Untuk apa keris tu balik? Kenapa? Dia orang dulu untuk yang mau sekarang ni untuk apa? Dia bukan tak mau, mesti dia ambil. Kalau keluarga kita yang bela, tak bela, itu keris tu mengamuk lah. Marah. Dalam keris tu ada jin. Oh, gitu. Sebab tu bisa benda, berdiri kadang-kadang. Tapi kadang-kadang orang yang kurafat ni dia percaya keris berdiri ni power. Power pada jin. Kena faham yang power Allah. Bukan jin, bukan keris. Kalau kamu tengok bilik ni ada keris-keris ke? Mamak saya tu dulu merantau Borneo, Kalimantan. Orang dulu kalau merantau kan dia dibawa untuk apa kan? Membekal dia lah. Diri dia, pendinding dia lah. Jadi dia pakai apa? Pakai ni lah. Kadang-kadang ni, jin ni. Memang susah dia nak meninggal. Dia buka atap, atap baru dia pergi. Ya. Sekarang kalau zaman sekarang tak ada orang pandai macam mana nak buat. Macam mana nak meninggal? Tak boleh meninggal. Itu yang cerita tadi pasal saka. Saka ni dalam diri kita semua ada. Tapi kata anak bang tu pulang, nanti nak mati macam abang cakap lah. Kena buka penting bumbung. Jadi nak rawat dia macam mana? Nak rawat sama dua-dua lah. Dua-dua. Ni adik ni? Adik ni ya kak. Apa tu kan? Sama. Ni adik, dekat rumah nampak apa dia? Ada bisikan ke? Ada kelibat-kelibat ke? Yang buat awak emosi? Emosi adik. Yang ada barang tu mungkin ada nampak-nampak ke. Tak, saya ni kalau tak sempurna benda tu saya tak boleh, saya nak marah. Tak sempurna. Maksudnya ada macam apa sah? Contoh benda tu macam benda perkara kecil lah. Benda tu awak melenting lah gitulah. Ya, betul. Okey. Salah satu saka perangai ya. Kita ni emosi. Ada garang. Yang ada tak diterima apa orang cakap. Ini semua saka yang perangai. Hilang semua. Apa kamu cakap, aku tak mau dengar. Nasihat-nasihat. Semua tak mau dengar. Hilang waktu-waktu itu. Tak makan saman. Tak makan saman lah. Itu orang kita cakap sini kan. Orang real tahu, tak makan saman tahu. Apa ni? Apa awak sobek so don nak amu dia dongeng dah. Nak peduli dah. Lantaklah awak saja, awak aja yang apa. Tua-tua. Katanya waktu dia mau apa tu kan? Apa nasihat semua hilang.
Hilang semua nasihat yang kita berikan. Yeah. Itu yang panggil tadi dia ego lah. Ego. Ada satu benda tu nanti ya terus. Ah, tak nak, aku tak ni, 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 ni. Tak perfect benda. Ni masih laju lagi, duk, 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 laju lagi. Dah, dah laju. Dah duduk sini yang balik lagi. Okay, yang duduk, yang debar-debar tadi, benda dalam tu lah jin tu. Hmm. Memang ada ke dia? Ha? Memang ada ke dia? Yang Datuk nampak dia macam mana? Itulah tadi benda tu lah yang dapat kerebuk-kerebuk ketakutan tu dalam badan dia tu. Dia bukan takut, dia takut, dalam diri dia tu yang benda jin dia takut. Jin yang dalam tu takut. Kalau saya tak takut dah. Pasal kamu sihir. Ada sihir pun ada pakai jin takut. Harap-harap nanti saya tarik tak meracau lah atau meracau. Macam histeria gitu kan. Harap-harap dua-dua ni normal lah. Kalau dah histeria, panjang cerita. Macam semalam, kalau tengok YouTube semalam, laki-laki tau. Dah merantau satu Malaysia, 30 lebih perawat dah buat dah. Bila saya rawat, belum rawat dia, lagi berbual ni, dia keras. Dah jadi dah. Bini dia lari duduk sebelah, duduk sebelah sini, duduk sebelah ujung lari. Takut. Tapi Alhamdulillah. Dia dah merasa lah, dia dah rasa. Maknanya tu power punya tu. Itu pun jin daripada keturunan Saka tadi. Saka tu kalau dia awak lah jin nasab. Jin nasab namanya kalau kita. Dari keturunan tu lah tu nenek. Minum air tadi mana air tak minum? Minum. Mana airnya ni? Itu air herba, air herba yang gua Adam. Dulu yang kes saya cerita dulu. Abang sepupu saya yang jaga. Lepas tu dekat rumah panas saja. Dia bawa ke Johor dari Selangor, Kundang sana. Entah siapa yang bawa ke sana tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Dia buat oleh budak-budak ni apa, apa nombor lah. Kris tadi buat puja nombor. Nombor Eko. Itulah saudara kalau kami sekeluarga ni tak ni, tapi kadang tempias dia kena macam tiba-tiba tak betul lah kita punya adik-beradik kan. Pernahkan dia itu yang tu. Parah. Bila dia dah mati abang sepupu ni itulah tak aman ke anaknya beratakan pasal dia tak jaga. Tak jaga. Tak jaga biasa satu minggu nak mandikan air limau, nak dibalut dengan itu yang lelaki, kan? Ada yang keris perempuan kena bedakkan katanya lah, ni kan sebab sebelum ni pun berubur-ubur kata dia tu dua keris tu ada jantan betina. Betina tak tahu kat siapa yang apa, ada Malik kata dia jaga. Tak kisahlah ada Malik ke apa, jin ni macam nama dia, baik dia jin Islam ke, jin kafir ke, kan kita percaya pada Allah, bukan pada jin. Kan walaupun dia jin Islam, tak tahu lah ni masing-masing kepercayaan lah kan. Pernah juga saya cuba-cuba berobat dekat sana, dekat Johor dulu. Dia cakap awak ada saka, ada pegang keris. Belum saya cakap lagi dia dah tahu. Masa tu kita tak tahu keris tak ada kita. Tak ada punya itu apa. Lala sepupu saya tu tanya, memang ada, saya yang belen. Dia saya yang pegang. Dia pegang. Tapi dia bukan sepupu lah ini, kira saudara apalah. Yang dapat dia dari sepupu saya, dia ambil oleh ham. Saudara, anak saudara dia pula. Sepupu juga lah. Anak. Saya anak tak tahu. Jadi saya terkejut. Dia ambil anak saudara lah. Anak saudara ayah. Kira pakat anak saudara. Sebab kita pun tak tahu pasal keris tu. Tiba ada yang pergi berubat, masa pergi berubat tu dia kata ada ada keris rupanya. Awak ni ada ni keturunan awak ni ni dia kata. Lepas tu bila ditanya-tanya oh barulah dia ngaku rupanya benda tu ada dekat dia. Ya, sebab saya ni kebetulan malam tu saya bawa dia pergi. Dia tak ada cerita dengan tak saya dia masalah dia keris tu. Siapa yang pegang keris? Ngaku aja dia kan. Saya yang pegang. Saya pegang ke dia? Dia yang pegang. Cubalah. Tak tahu lah kalau dia macam awak cakap tadi. Dia dia jaga. Apa dia buat dengan keris tu, walau-walau bisa buat lah. Dia tu tak tahu. Sebab kita tak bergantung pada tu. Kita pun tak tahu. Jadi kalau dia jaga, tapi kalau rumah dia tangga dia, perak-peranda, apa benda ke, dia tak nak serahkan, itu pula pada dia. Kita pun tak nak paksa. Jadi kita cerita kalau dia nak aman,
serahkan kita pasung dengan Tracy. Tapi dengan saya dia cerita okey kata dia, saya jaga tak ada apa-apa. Tapi sebetulnya bukan keturunan dia. Dia ni termasuk orang lain. Orang luar lah patutnya. Yang punya tu keturunan kami. Keturunan kami patutnya, tapi benda tu pada dekat dia sebab dia sebenarnya bukan dia saudara je, cuma bukan keturunan daripada kami punya ni. Macam ayahnya tu. Ayahnya keturunan kita. Ha? Bang Ahmad kan? Ayahnya. Ayah sepupu kalian. Dia sepupu saudara. Okey. Macam mana? Cerita pasal keris kan? Bulan 6 lepas yang sudah ni saya pergi ke makam Wali Songo. 99 makam saya pergi. Lepas tu kita pergi ke Yogyakarta. Dekat situ ada kerajaan Solo. Kerajaan Surakarta. Surakarta. Kebetulan kenalan saya dekat sana tu ada kenal kerabat. Inilah Solo ni. Isi dia kurus kering. Dia bersihat jadi kecil, kurus tulang dengan kulit. Dah tebuk sini di hospital, dah tak boleh cakap dah, terdampar. Jadi bila saya datang, jadilah. Saya cakap, kamu ada simpan keris keturunan. Tahu tak keris keturunan dia bernilai berapa? Ada orang offer 2.5 juta RM. Tapi ada kadam. Sekarang dia sakit ni, tak ada orang kasi makan. Kerisnya ni tak ada orang jaga. Itu dia makan tuan. Sekarang dia sakit ni, tak ada orang kasi makan. Kerisnya ni tak ada orang jaga. Itu dia makan tuan. Makan tuan. Senjata makan tuan. Ya, senjata makan tuan. Jadi suami dia ada kan? Suami cakap, ada. Itu dia cakap tadi, dia tunjuk gambar. Keris ni ada orang lain pegang. Nak beli, orang Malaysia nak beli. 2.5 juta. Itu boleh dijual? Pasal apa laki dia dah terdesak. Duit dah tak ada dah. Ubatkan bibi dia dah habis duit dah. Dia tinggal pun kawasan kerabat-kerabat ni macam kawasan elit lah. Kawasan kerabat-kerabat istana ni. Kerabat-kerabat di raja dia orang ni. Kawasan dia ada apa, rumah ni banyak tapi ada keliling tu ada batu tembok lah. Orang luar tak boleh masuk. Jadi oleh kerana terdesak nak pakai duit nak berubatkan isi dia ni, dia nak jual. Tapi dia cakap dia dapat, kalau tak tahu lah, saya pun tak tanya lagi. Saya cakap, itu punca keris ni. Berusia 400 tahun. Keris tadi. Daripada moyang-moyang tadi lah. Itu saya kata tadi, saka ni daripada moyang-moyang kita dulu. Ambil ilmu yang tak betul-betul ni. Jadi mudarat berapa? Anak cucu. Tapi orang kita yang muda-muda ni kadang tak percaya. Macam abang cerita tadi, ada keris tu rumah panas. Betul. Perbentakkan keluarga. Ini lah. Sebab tak jaga. Tapi kalau kita tahu agama, benda ni dah syirik kurafat. Simpan untuk apa? Macam abang cakap tadi, ada segelintirnya buat beli nombor, main nombor. Tapi tak kait-kait juga. Kena tak kena, wallah-wallah lah. Tapi kalau saya tahu, kena makan lah. Kan? Tak kena juga. Tak kaya-kaya juga. Kan? Hidup dia macam tu juga. Jadi percaya pada jin. Dia pulanglah. Saya cuma cerita. Kalau dia rasa dia pegang tu aman, hak dia lantak dia lah. Saya pun tak boleh bercampur. Tapi kalau kena pada adik-adik kamu, kena fikirlah. Kalau sakit lagi, benda-benda ni datang. Saka ni dia cari siapa dia nak duduk. Dia tak bukan cakap, abang orang tu, seorang tua lelaki. Okey, aku masuk pada kau. Tak ada. Dia cari siapa anak-anak yang cucu ke, yang lemah semangat, dia masuk. Itu jadi kacau lah. Okay, akak tengok YouTube saya 1 tahun lebih. Baru hari ini datang. Ya, dulu dah dicari. Habis bulan puasa kan ke sini berobat. Mata-mata tu.
bisa dia tuh pergi ke dokter obat mata di Malaka, dokter obat. Hospital dicari lah. Sama taksi dibawa ke rumah saya, rumah masjid Tanah Merah. Dibawa ke situ, ditanya orang-orang situ tak tahu. Iyalah ceritanya kayak itulah tadi tuh. Itu ini udah tahu kan, dibilang ya, masjid ini. Tanah tahu. Mana dekat ngomong saya, iyalah Bukit Gambir ke sini. Bukit Gambir kan orang elit duduk situ. Eh tak lah, kampung je. Saya duduk sama Peling. Taman Peling. Saya duduk Taman Peling. Peling JB. Oh, Bukit Gambir mana? Bukit Gambir ni. Yalah sini, Melaka lah. Muar sini. Ha. Sebelah ni. Tadi orang kat Johor, Johor bandar. Kan? Dan negeri Johor. Daerah Bukit Gambir. Tangkak, Tangkak. Tangkak, ha. Tahu. Di Sempadan lah. Ha, Sempadan. Okey. Jadi nak buang dua-dua. Nah, yang buang dua-dua ni, sakit kaki ni yang mulai lagi dulu tahun 2018. Sakit kena ini, sakit tak bisa pegang. Sakit sehatnya dah 3 tahun 4 tahun baru bawa obat dokter, obat semua obat. Okey. Ini saya cerita pusat rawatan saya sini. Bukan saja kita merawat, kita pun ada ajar ilmu. Ilmu berdinding daripada kena sihir ataupun santet lah. Tapi ada maharnya. Kalau nak belajar lah, tak nak belajar, kalau kita nak pun tak paksa. Okay, kalau nak belajar, mahanya untuk perempuan RM800 seumur hidup. Hanya berzikir dalam hati 5 minggu. Di mana-mana kamu berada, kat riau-riau lah. Zikir saja. Satu minggu, satu surah. Sampai 5 minggu, insyaAllah. Tak ada sihir boleh santet kamu. Kedua, kamu boleh jadi perawat di riau. Boleh rawat siapa-siapa kena santet, kamu boleh rawat. Ketiga, kalau kamu tengok ilmu Sunan Kalijaga, Wali Songo, yang musuh ramai-ramai serang, semua tak boleh sampai tercampak. Dengan zikir 5 minggu tadi. Ini ilmu hikmah ataupun dia panggil ilmu laduni. Nak belajar pun saya tak paksa lah. Nanti lah kita banyak beban. Ya. Yeah. Ada suami, ada anak-anak, mau dimasak suami, mau diurus, itu anak-anak. Suami sakit apa? Sakit biasa aja. Ya kan ada suami mau dimasakkan. Nak sempat nak berzikir lama-lama. Jadi zikir ni bukan duduk dekat sejadah, zikir saja. Dia boleh masak, boleh jawab telefon, boleh jalan, boleh tengok TV, semua boleh. Zikir dalam hati, bukan di sini. Nanti dalam. Saya kongsikan je lah. Ilmu tadi tu lah. Kalau nak ilmu tadi tu lah. Yeah. Kalau tak nak datang pun boleh jarak jauh, ijazah jarak jauh. WhatsApp kita, sana yang panggil WhatsApp ke WA. WA sini, okay, bahaya mahanya, kita ijazah pakai apa, voicemail kan, voice note tu, kamu sambut. Jadi, nanti ke sini lagi ada anak juga yang sakit. Lebih parah dari ini. Lebih parah pada ini. Perempuan umur 40 tahun. Kemarin tuh bawa dia ke sini, tapi enggak jadi dapat alamat. Tak mula. Okay, contoh kalau tak ada saudara ni, kau datang sendiri ke? Besok ada anak-anak bawa. Besok dia tahu lagi. Ini bisa ke sini. Nak di Melaka. Ini kan tak tahu mencari ke mana. Kalau tak salah saya daripada Riau ada feri ke Melaka tau? Ada. Lagi dekat. Ya, itulah tu nanti. Dekat pulau besarnya dia. Bawa anak tu ke sini. Masuk Dumai. Yang sekarang ni saya ajalah berubat dulu. Jadi dia nak berubat dia dulu. Kalau nanti kan dia akan ulang balik lah untuk anak dia tadi. Untuk anak tadi. Sebab kita kan nak hari tu kan tak pasti nak ke sini macam-macam. Dia pergi sambil pergi jemputan. Ada saudara jemputan kat JB. Kemarin apa tak di sini. Jadi kan alang-alang ni nanti nak balik ke KL, kita lalu malam tidur rumah saya dulu. Ini dah dekat dengan Melaka, kita masuk sini carilah sama-sama. Sama-sama nak meruqyah. Yang kita-kita ni kan. Nanti kan kalau nanti ada tempoh anak cuti. Okey je, saya cari klinik Masjid Tanah. Oh, semalam telefon tu eh. Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi ni, hari ni pagi. Pagi tadi lepas subuh tadi saya juga ke semalam eh? Semalam. Saya ada call. Saya ada call nak tanya buka ke tak ke apa. Nanti kan jauh datang kali tak buka ke apa kan. Semalam kot.
Saya ada call. Malam hari ni pun tak ingat. Malam. Malam. Sibuk bisnis. Urus anak. Sibuk ngantar-ngantar orang tua. Jadi driver. Alhamdulillah lah tu semua pahala tu kan. Ya. Okey, baik, kita mulakan sesi rawatan akak dululah. Iyalah. Okey, tangan tak terlutut. Dalam hati zikir. Ya. Apa zikir? Sebelum zikir, nanti kejap. Kerana niat dalam hati, putuskan hubungan segala saka-saka keturunan. Ya. Tak mau dalam hati. Ya. Kerana niat dalam hati, ya. Cakap sama dia, aku tak mau kau lagi. Sampai bila-bila jangan kacau. Kita matikan, ya. Kita buang-buang. Ya. Kalau buang, dia akan balik. Ya. Ya, matikan dah tak ada dah. InsyaAllah. Ya, niat dalam hati, habis niat. Dalam hati zikir. Allah, 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 Allah. Kakak rasakan apa nanti si tarik, sama ada dia keluar, macam angin kat sini, ke kaki ke, ataupun sini rasa apa ke, cuba nanti, niat dulu. Habis niat, zikir dalam hati, Allah, 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 Allah. Kadang-kadang saya nak rawat nanti buka mata lah, nanti kakak tak nampak saya nanti buat apa kan. Dia saya lari keluar ke, tak nampak. Selesai. Zikir ya. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shillah. Dah senang agak. Ada ada ketenangan. Ada rasa macam angin keluar bertangan ke kaki ke? Belum lagi. Tak rasa. Tak rasa. Okey, kepala rasa tenang. Tenang. Okey. Kaki ni cuba goyang, ringan ke berat? Masih berat. Berat. Dekat mana, betis ke? Ini lutut ni sakit ni kan dah nak balik lagi ke sebulan ini payah jalan. Bisa pegang ya? Boleh. Sila. Sila. Goyang-goyang lagi. Sakit lagi. Anda kurang. Kurang. Okay, lunjurkan kaki. Luruskan. Shilah. Goyang lagi. Ada, masih ada sini yang sakit. Di bawah lutut itu? Di bawah lutut ini sakit. Shillah. 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 Ada kurang. Okay, bangun, cuba jalan. Ada rasa ringan tak? Kakak ni kaki pilih sebelah ke? Buat kena melahan sakit. Oh. Ada, masih ada sakit. Ada kurang? Ada kurang. Ketika. Kiri? Kiri yang berat.
Ya. Siapa pula? Saudara saya. Saudara, okey. Oh, mak kamu? Oh, ya. Allah, Allah. Okey, Kak. Kaki tak sini atas. Dua-dua. Maaf. Nah, takut. Kaki sebelah. Okey. Nanti cuba rasa saya tarik, eh. Apa yang keluar pada kaki, eh. Terasa? Terasa apa? Tidak ada terasa. Bismillah. 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 Okey. Cuba goyang. Jalan lagi. Ada bisa lagi? Ada. Hah? Masih ada. Sini lagi yang baru ni mah sakitnya. Sini ada. Ada ya, ada juga tu sini agak apa? Enggak sakit. Entah mungkin lah. Apa tak apa. Sudah. Ni beli sampai sudah. 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 Cuba enggak? Enggak bogi. Melawan enggak akan melawan. Melawan aja mana? Melawan ya di dalam. Yang lebih hendak. Ada agak ringan lah. Ringan. Sila. Sila. Lagi. Ini tidak apa-apa. Tak hingga sampai sekarang? Masih. Udah, udah. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, sekarang kaki kiri. Kaki kiri yang parah. Sini? Iya. Jalan lagi. Rasa juga ada bisa lagi lah. Rasa apa? Ada kurang sikit-sikit. Sikit-sikit?
Syukur. Syukur. Tunggu yang lagi. Lah lumayan lah kita sakit. Ada bisa lagi? Ada di pinggir sini yang ngilu perih kita. Sekarang perih lagi tak? Ada sikit. Sikit lagi. Bismillah. Shilah. Shilah. Ni ada masih tongkel langsung. Dalam dia. Kiri kanan ke kanan kiri saja. Yang kiri ni agak kuat, yang ini tak kuat dia tu. Sudah. Rasa apa? Saya tarik rasa apa? Apa, agak gelih. Geli dipegang. Oh, bukan geli. Ha. Ada banyak kurang, tapi masih ada. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kurang ada banyak. Kurang ada banyak. Sudah.
goyang lagi. Adik tak minum air? Tak minum? Minum air. Minum, minum. Cakap ya, sekarang ini udah tak sakit lagi. Tak sakit. Nah, tadi mungkin ke naik ke atas kan? Sakit apa rasa sekarang? Ha? Apa rasa sekarang? Apa tinggal apa aja, tapi kesakitan betul tak? Ini kesan-kesan dia lah. Ya. InsyaAllah nanti lagi setengah jam tu rasa lega lah. Iyalah, ya, nanti apanya kan, kan sekarang. Iyalah, dah banyak lah. Dah tak ngilu podium mana lah gitu. Tinggal bong aja lah. Pernah mau bersekor. Bengal. Kesan dia tadi lah kesan. Sengal-sengal. Kesan-kesan dia. Okey, dek. Botol tu kasih buat siapa pegang. Ada aja lah. Apa dia? Yang apa tu dia dibuang itu yang... Okey. Macam cakap tadi, kat sini kita boleh buat jarak jauh. Apa yang ditanam dekat rumah, dalam rumah, luar rumah, semua kita dah hancurkan. Dah hancurkan. Yang ikut-ikut ni semua kita hancurkan. Dah. Alhamdulillah. Okay? Itu cara rawatan. Yeah. Contoh, jika ada di kawasan Riau ke Sara Mara kat sana yang nak buat rawatan, tak payah datang. Jarak jauh saja pun boleh. Bank in, RM50 saja. Tapi kalau nak matikan saka sekali, RM300 lah. Walaupun jarak jauh. Ya. InsyaAllah. Macam saya kat tadi, sihir pun jarak jauh. Dukunnya kan. Dukun tak ke rumah. Dia sihir jarak jauh. Saya ada orang kawasan Demak apa ni? Dak Dumai ya. Saya ada anak murid sana. Dia ada kedai perabot, dia jual. Suami isteri kena sihir. Saudara tinggal kat tangkaklah kawasan kaum tu. Dia dekat ada kedai makan dekat Allah apa nama tempat tu. Area tangkak situ. Dia pun anak murid saya. Jadi itu adik dia yang tinggal Dumai. Asyik kena sihir, dia bawa sini, dia bawa ke saya. Asyik kena sihir, cakap belajar. Alhamdulillah dia belajar. Maknya yang selalu pergi suka merayap rumah ke rumah kan. Ya. Alhamdulillah. Yang ilmu ni dia belajar. Macam nak cakap belajar tadi pun kita tak paksa. Tapi ni ilmu berdinding. Nanti ke sini lah. Pertama, tak semua perawat akan ajar ilmu pada pesakit. Betul? Tapi saya di Masjid Tanah Melaka, Masjid Tanah Melaka bukan Tanah Merah. Iya. Masjid Tanah. di sini saya ajar ilmu saya pada siapa yang berminat. Tapi syarat dia beragama Islam. Pertama, ilmu ni kena syahadah. Baru bismillah. Baru kita mula dengan zikir-zikir. Tak minat tak apa. Saya pun tak paksa. Iya. Jadi, kaki ke depan. Dalam hati, niat nak putuskan segala hubungan saka-saka keturunan. Sekarang niat. Okey, lepas tu dalam hati zikir. Allah, 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 Allah. Jika nak meracau, kamu zikir lagi kuat. Allah, 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 Allah. Kontrol awak. Kontrol dia bukan dikontrol awak. Faham? Okey, sekarang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.